again. So let's go. Pasar Pagotan sementara di toko-toko masih harga lama karena mereka masih memiliki stok minyak goreng yang lama, tentunya masih perlu penyesuaian. Sampai kapan Pak penyesuaian ini? Bertahap penyesuaian tentunya melalui supplier dan juga distributor, nantinya akan dilakukan penyesuaian harga untuk pengiriman minyak goreng yang baru. Dinas memberikan jangka waktu nggak Pak, sampai kapan? Dari pusat juga belum ada formalitas jangka waktu untuk penyesuaian, akan tetapi pada hari ini ada Zoom dengan Kemendag terkait dengan beberapa industri refaksi atau industri packaging minyak di wilayah Jawa Timur. Penghasilan berkurang lah. Menyiasati gimana? Menyiasati agar tidak rugi gimana? Ya, mengurangi potongan daging, itu harga sih mas, kok harga, betulnya, harga tetap ya, nggak naik ya. Kalau pembeliannya gimana?